Halo, apa kabar nakama semuanya? Jumpa lagi dengan saya di channel Lulusan Gaming. Kali ini Lulusan Gaming akan berbagi weekly gift code atau gift code mingguan terbaru, yang dimana ini adalah di C server. Nanti juga Lulusan Gaming bakal kasih gift code terbaru di Vietnam server bagi yang main di Vietnam server ya tentunya. Sebelum kita ke gift code-nya, kita sudah check-in semuanya, langsung aja ke event, lalu masuk ke cool event. Seperti biasa ya, di sini ada Gladius 017. Ini yang terbaru teman-teman di minggu ini. Next, kita akan lihat dapat apa aja. Kita masuk ke mail. Receive all. Oke, nice. Kita mendapatkan 2042, lalu mendapatkan 19. Apa ini? Premium beer, gallon of beer, lalu S Blue Chest, Demon Sword Pikoku. Lumayan banget ya, dapat 2000. Jadi diamondnya Lulusan Gaming ada 24k. Bisa untuk next event kita bisa habiskan. Nah, kita akan lihat di sini untuk akumulasi diamondnya sisa 17.000 lagi kita bisa mendapatkan ini. Untuk pedang Kikokunya juga sudah diborong, jadi saya rasa nah ini juga kotaknya juga sama, sudah sold out semua, jadi buat besok aja untuk diamondnya. Kita hajar boss lab dulu sebelum kita masuk ke gift code server Vietnam. Lumayan, kita mendapatkan 288 sekali hajar silau ini. Ya, bagi teman-teman yang mungkin belum download Epic Treasure, silakan download di Play Store ya, karena game ini benar-benar oke banget. Eventnya itu luar biasa, ya nggak pelit. Banyak sekali diamond, 25.000 diamond itu benar-benar gratis tanpa top up teman-teman. Punya 32, kurang 8 lagi nanti kita beli tin ya, jadi nanti aja, ini masih satu hari juga. Oke, nggak masalah, kita 25.000 diamond bisa untuk next event. Nah, untuk kapalnya nih teman-teman, udah pada sampai finish belum nih? Lulusan Gaming sudah sampai finish untuk yang di Batterilla Island. Nah, gift code di C server. Berikutnya kita langsung gift code ke Vietnam server. Kita pindah gamenya ya, kita skip terlebih dahulu. Oke teman-teman, kita sudah pindah ke Vietnam server. Kita langsung ke gift code-nya. Udai, langsung ke Doi Gua gift code. Lumayan, kita mendapatkan apa ini? Pasti diamond tentunya, kode 1207. Nah, kodenya berhasil. Kita lihat dapat apa. Oke, kita mendapatkan gentong, mendapatkan 5000 promotion stone. Ini untuk hajar Brook. Jadi di Vietnam server itu lagi ada event. Eventnya itu nggak terlalu worth, makanya Lulusan Gaming nggak begitu ngejar event kali ini di Vietnam server. Di sini ada Brook. Ini sekali hajar itu nggak dapat diamond teman-teman. Nah, nih dapatnya ini mutiara, mutiara sama biola dan lain-lain. Ya itu dapatnya. Kita akan tes sabo di arena karena memang sabo itu counternya si Doflamingo ya teman-teman. Kita akan coba tes di arena. Kita tes melawan yang CP-nya juga kecil, karena Lulusan Gaming juga CP-nya masih 253. Jadi harus yang sepadan. Nah, ini kita tes arena menggunakan sabo. Ini banyak yang bilang counternya Doflamingo. Apakah benar? Kita coba. Tapi nah, pas banget kan? Lawannya itu Dovi. Tapi ini masih cupu. Jelas kalah sih.
Trofinya level 180, ini lulusan gaming level 100 untuk si, nah. Menang. Ya, sisa sabuk dan juga sisa Kurohige. Padahal kemungkinannya kecil tadi. Kita tes lagi yang musuhnya juga sama. Ada si Dovi ya. Kita coba musuhnya ada Doflamingo. Nah, ini ada Doflamingo gak? Gak ada. Hanya ada Oyaji. Kita nyari yang sepadan. Kalau yang nggak sepadan pasti kita dibantai. Nah, ini ya, semoga ada. Oh, nggak ada. Kita nyari yang ada Dovi. Ini ada Dovi nggak? Nah, kita lawan Doflamingo. Sabo versus Doflamingo. Dovinya 180, sedangkan Saboku level 100. Ini posisinya juga salah. Kena Luffy NW terus, pasti. Loh, ini harusnya Saboku mati ya? Tapi kok masih hidup? Apakah ngebug ini? Nice. Oh ya, ini sih ngebug sih, seharusnya si sabunya udah mati ya, teman-teman. Oke, itu jadi menurut Nakama bagaimana, apakah sabu ini bisa untuk counternya si Doflamingo? Silakan tulis di kolom komentar ya buat pendapat teman-teman semuanya. Ya, nanti next video kita akan bahas semua skill dari sabu itu. Oke, terima kasih. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.